dalam statement dah tahu ke belum tu? Nama saya Anis Natasha dan hari ini saya akan terangkan dekat korang satu apps yang bernama Filmora Go. Okey, Filmora Go ni adalah satu apps yang berkomprehensif video editing app yang membolehkan korang untuk create brilliant composition menggunakan any clip dari device memory korang. So, strength utama apps ni adalah speed dengan kemudahan penggunaan yang disediakan dekat apps ni. So, dia lagi dia memudahkan kerja korang lagi lah. Kalau antara sebelum ni saya dah tunjukkan dekat korang dua jenis video editing apps, CapCut dengan YoCut. Kalau antara dua tu korang masih macam rasa macam nak lagi nak eventually lagi apps video editing apps yang lain, korang boleh try Filmora Go ni. Okay, so sebelum kita mulakan, macam biasa korang kena pergi ke Play Store dan korang akan download appsnya Filmora Go Video Editor Video Maker for YouTube. Okay, lepas korang dah download apps ni, korang boleh buka, terus buka ke appsnya. So macam kat sini saya dah saya dah pilih dah gambar yang macam kita nak saya tunjukkan untuk korang untuk buat video. So dia macam biasa, macam dia punya layout dia macam sama je macam video editor yang lain. Dia ada macam kat sini korang boleh buat template, slideshow. Lepas kat sini dia ada tulis kamera dengan foto. So okay, so kita mulakan. Korang boleh pilih je mana-mana. Saya akan pilih antara semua ni untuk kita saya tunjukkan contoh dekat korang cara untuk pakai apps ni lah. Lepas korang dah pilih gambar yang korang gambar yang korang nak edit tu, dia macam kat sini macam biasa dekat layout dia sama dengan video editor lain. Ada trim, music, text, sticker, filter dengan macam-macam lagi. Cuma dekat sini korang boleh adjust dengan customize watermark diorang. Ini watermark. Kalau korang nak buat watermark ni boleh, tapi korang kena bayar. So kita biarkan je dia kat situ. Kalau korang nak macam biasa, kalau korang nak add music ke, korang boleh. Dan dekat sini dia boleh, kalau korang nak add music online, korang boleh add music online atau ambil daripada music korang dekat phone. Lepas kat sini dia ada tulis effect, extract audio dengan record. So kita ambil je dekat sini. Saya ambil dekat music saya je from device. Dan kalau korang nak edit frame frame by frame ni, korang boleh je kat sini. Dia ada banyak banyak pilihan, tapi ada setengah korang punya frame, korang nak pilih frame ni korang kena bayar. Tapi dia jangan nampak yang bayar, sebab dia orang ada sediakan lagi frame-frame yang korang tak perlu bayar. Korang just kena download je frame tu. Lepas tu nanti lepas korang dah download, korang boleh pakai. So kita ambil biasa punya lah. Okay, lepas tu kalau masa korang dah pilih gambar tu korang tak ikut susunan dia nak macam mana, korang boleh je gerakkan frame-frame diorang ni untuk ni. Contoh yang ni. Okay, korang boleh pindahkan. Korang nak letak dia dekat sini untuk yang pertama ke. Lepas ni korang boleh pindahkan. Korang boleh, benda ni memang basic untuk video editing apps. Korang boleh explore sendiri apps ni, sebab dia punya kemudahan memang sama je dengan apps video editor yang lain. Cuma
Filmora Go ni dia utamakan speed dan kemudahan menggunakan penggunaan yang disediakan dekat dalam apps ni. So macam saya cakap sebelum ni, setiap apps ada dia punya kelainan dia. Kalau yang apps ni ada macam korang boleh letak audio voice ke apa ke, kalau yang ni dia lebih banyak frame untuk korang pilih ke. Tapi ada juga kekurangan dia, korang kena bayar, korang ada watermark dia, ada setengah tu yang tak ada watermark. So itu depends pada korang, tapi saya just tunjuk setiap video editor apps yang korang boleh pakai untuk korang cuba. Okay, so ini result dia. Okay, kalau korang dah siap, korang tekan export dan dia akan terus dia akan loading untuk save kat korang punya handphone. Okay, itu je daripada saya. Jangan lupa like, subscribe dan follow. Terima kasih.